Enggak, kita enggak piknik di sini, kita kayak eh Yudis mau live ke bareng gue. Pak ドライバー性格定なんで。Bagus, hari ini banyak banget, tapi ini kayak salah satu mall yang kayak anak muda banget gitu loh. Jadi kayak banyak yang datang ke sini buat foto-foto, buat TikTok gitu. Iya, yeah, udah tante-tante, hai tante Yono. Bahasa Jepangnya ya bisa lah dikit-dikit, tapi gak selancar Abi lah. Halo semuanya. Sekarang di Indonesia masih jam berapa ya? Jam 2 ya? Kalau di sini udah jam 4, guys. Udah bentar lagi udah mau buka puasa. Iya, aku lagi di Miyashita Park, di rooftopnya. Ramai banget hari ini, benar-benar seramai itu karena hari Minggu. Apanya? Di Jepang hari ini sebenarnya sekarang lagi musim agak dingin ya. Tadi berapa derajat sih? 13 derajat, tapi ini kayak lagi cerah banget, jadi mataharinya lumayan terik. Abi, bisa gak? Abi ada Hololive Japan favorit gak? Sini dong. Ya, apa gak nonton Hololive? Nontonnya apa? Nontonnya Nijisen. Kalau mau nanya-nanya masalah perwibuan ke Abi aja. Kalau saya kurang ngerti soalnya. Ya jadi rencananya kita emang puasanya di sini ya, tanggal 23 nanti. Kalian hari ini kemana aja, guys? Di Jepang sekarang jam berapa? Jam 4.30, bentar lagi. Tower record-nya ke Jepang kan? Tower record-nya? Iya. Susah ada muka orang soalnya. Kak Abi pakai masker ibu ya? Abi emang pemalu, guys, tapi sebenarnya dia bawel kok. Ini agak delay ya, tapi chatnya. Kayak gue nanya dari tadi, ini baru dibalas. Berisik banget ya. Berisik banget kayak diminta. Ada racing-racing gitu. Kak Abi aslinya orang Jepang bukan? Sini dong. Ih. Apa? Kamu orang Jepang bukan? Enggak, dia cuma aku Jepang tuh. Ya delay. Tuh kan delay banget ya. Berapa lama di Jepang? Jadi aku rencananya di Jepang ini sebulan. Ini udah hari ke 11. Maksudnya? Kalau ada yang mau nanya-nanya seputar apa, Bi? Rekomendasi tempat di Tokyo silahkan. Karena Abi udah lama di Tokyo. Lagi nungguin apa kita nih? Jadi hari ini ada side event Porter. Kalau misalnya kalian tahu Porter Robinson, aku nggak terlalu tahu sih. Apa Bi itu Porter Robinson? Penyanyi gitu ya? Dari mana sih?
barat. Penyanyi barat, bule gitu. Terus dia lagi kemarin habis konser di Odaiba. Terus hari ini dia mau sign di Tower Records. Otomotif. Kalau di Jepang sebulan rekomendasi untuk penginapan gitu di mana, Pak? Rumah saudara. Tapi kita emang di rumah saudara sih, guys. Tiga di rumah keluarga. Tiga minggu kalau enggak kita bisa tekor. Soalnya hotel-hotel di Jepang itu kayak mahal-mahal banget, sejutaan gitu. Kemarin waktu di Osaka lumayan tuh dapat 800 ribu ya. Terus ternyata pas kita mau booking lagi udah naik lagi, udah 1 juta ke atas lah. Jadi extend deh gitu. Kalau di Tokyo mungkin lebih mahal lagi. Jadi ya kalau misalnya mau sebulan mungkin enaknya apa ya? Apa tuh? Karaoke. Tempat karaoke. Emang bisa tempat karaoke tinggal? Enggak sih malah. Stres juga nih orang banyak. Beneran. Kalau cuma sehari dua hari banyak. Sebulan? Sebulan mah enggak ada. Sebulan mendingan apartemen ya? Kapsul hotel. Kapsul hotel kalau misalnya sendirian. Kalau sama pasangan atau sama teman-teman yang banyak mendingan Airbnb enggak sih? Masjid. Boleh gak sih tidur di kuil? Kuil gereja maksudnya? Kuil Jepang? Iya. Enggak lah. Kalau musuh boleh tau? Bisa gak boleh? Hah? Bisa gak boleh? Boleh berarti guys. Atau ini ya bisa di kafe apa? Internet kafe? Kayak karaoke juga. Ada bisa di warnet guys kalau misalnya kalian mau murah. Tidur di warnet beneran, tapi beneran kan ada kan orangnya. Itu bayarnya berarti per apa? Per hari? Per jam? Itu gak tergantung makan. Kyo yabai yo, mite. Jadi kita lagi nungguin ini nih, sign event. Mulai. Kan baru join. Di Jepang ada warteg enggak? Ada sebenarnya, guys. Tapi bukan warteg sih dia, warung Tegal ya. Warteg apa tuh? Iya, warung Tegal. Emang kamu kira apa? Warung Tegal. Warung Tegal. Kalian bisa yang mirip-mirip itu bisa kalian makan Sukiya atau Matsuya atau Saizeriya. Itu murah. Kita selama di Jepang belum naik taksi sih. Enakan jalan sih kalau di sini. Ada keperluan apa ke Jepang? Jalan-jalan aja ya. Aku mau kerja. Oh, kalau Abi kerja, kalau aku jalan-jalan. Sebenarnya kita tujuan utamanya mau nonton konser sih. Nonton konser kan? Sekarang soalnya lagi banyak konser loh di Jepang, kayak artis-artisnya udah mulai ngadain konser gitu kan. Kalau sebelum-sebelumnya kan masih pandemi gitu kan, masih jarang ya yang live gitu. Di Jepang ada cilok nggak? Cilok tuh sebenarnya mirip sama mochi nggak sih? Nggak tahu, cilok nggak? Cilok, aci dicolok. Aci. Mochi juga mirip gak sih? Mochi dicolok. Mochi dicolok. Ketemu Ayana enggak? Ayana di mana sih? Bukannya Osaka ya Ayana? Di sini banyak banget loh guys yang lagi TikTokan sama live Instagram gitu, jadi kayak FOMO gitu, pengen juga. Orang sebelah juga. Betul itu, orang sebelah lagi buat TikTok. Kedengeran nggak suaranya? Bikin kan bikin TikTok. Hah? Kalau TikTok ya. Salah. Ada pertanyaan lagi nggak sih tadi? Ini Starbucks juga.
Starbucks. Jadi sekarang bentar lagi kan mau Sakura nih guys, terus kayak banyak banget brand-brand makanan gitu yang kayak ngeluarin apa rasa-rasa Sakura gitu ya, strawberry gitu-gitu kan. Sakura bukan strawberry. Maksudnya yang pink-pink gitu kan. Banyak banget, terus lagi musim strawberry juga, jadi kayak lucu-lucu gitu loh kue-kue di sini. Mamut deh. Di Jepang ada rambutnya nggak sih? Nggak ada guys. Tapi kalau di Tokyo ini sebenarnya masih dikit ya yang ada sakuranya, pohonnya ya. Apalagi karena kemarin hujan, mungkin minggu depan kali baru muncul sakuranya. Mungkin kayak cuma di titik-titik. Kalau tadi sih kita sepanjang jalan kayak cuma satu titik doang gitu ya, yang satu spot gitu, kayak belum banyak mekar gitu. Samping gue anak milenial baru, soalnya nih anak Gen Z gitu, kayak lagi TikTok kan. Kedengeran gak guys suaranya? Oh, lihat view sekitar ya. Lihat ke depan aja ke jalan. Tuh. Ini Shibuya geng namanya. Kalau lihat kamera belakang pasti lebih rame lagi. Tapi nggak boleh nge-shoot ke orang terlalu jelas gitu loh, karena ya kelihatan. Pokoknya bagus lah. Langitnya hari ini lagi bagus banget sumpah. April baru mulai mekar-mekar sakuranya. Kalau sekarang masih dapat dinginnya doang itu. Yudis mau request join. Jangan. Yudis ngapain ih? Udah nonton Suzume belum? Belum, kita belum nonton. Kenapa? Di Jepang masih ada kan? Padahal di Jepang udah 2 bulan tapi masih ada. Tapi udah mau habis. Iya, ini di belakang lagi ada di belakang ada Tower Records tuh. Sekarang kita lagi ada di Miyashita Park di Shibuya. Kenapa sih komennya kocak-kocak? Kenapa sih pada nanyain Oshibe? Delay banget ya? Porter mulai jam berapa, Pi? Jam 7 nanti. Sekarang masih bentar lagi jam 5. Jam 6 baru open gate. Ya. Daftar dulu ya. Kalian kalau misalnya ke Tokyo harus ke sini sih, guys. Ke Miyashita Park. Alpha ni kaete. Oh yo. それそれ. Spiro yang di sebelahnya yang mana nih? Yang Abi maksudnya.
Abi lagi sakit. Jadi kalau di Jepang itu kalau musim semi itu kayak ada pollen ya. Jadi kayak serbuk-serbuk bunga gitu. Nah kayak banyak juga yang kena alergi gitu. Nah Abi salah satunya. Jadi dia sekarang lagi flu gitu. Sebenarnya kayak ada obatnya gitu loh guys. Kalau misalnya kena namanya kafung gitu kan. Nama penyakitnya kalau misalnya kena itu kafung ya. Jadi emang udah ada obatnya gitu, terus kayak kalau misalnya minum sehari itu bisa sembuh gitu loh, tapi harus setiap hari minum gitu. Kak Abi kenapa gak masuk tem? Capek dia. Ngomong dong. Ngomong bahasa Jepang, jangan. Bisa ngomong gak sih? Fotonya aku. Apa? Cekinya. Ceki? Tadi foto. Bentar ya gengs. Bentar ya gengs. Ada gimmick-gimmick kocak nih dari Abi. Menurut dia doang sih kocak. Maksudnya? Ada yang mau? Ada yang mau nggak katanya foto PK Abi? Caranya gimana? Follow, mention 3 temennya. Kenapa harus menang? Biar apa? Dia dapet ini. Nanti ditanda tangan sama di apa? Nanti ditanda tangan sama pakai kiss mark ya? Iya enggak? Jorok. Oi. Siapa yang mau? Soba in Tokyo. Follow siapa? Aku lah. Dia sibuk. Habis puasa. Emang puasa. Oh, cici. Kita puasa di Jepang. Gimana kesan-kesannya selama ini, selama 14 tahun tinggal di Jepang, puasa di Jepang kayak gimana sih? Ayo, Bay. Lapar. Banyak godaan. Banyak godaan kayak makan. Berarti udah ngerasain semua musim dong puasanya. Betul itu. Yang paling berat puasanya musim panas. Musim panas. Kalau musim panas kan tapi libur musim panas. Kan iya libur tetap aja bangun pagi. Bukannya lama. Kalau musim panas. Oh. Iya ya, karena kalau musim panas itu biasanya mataharinya turunnya jam 7 gitu. Jam 7 masih terang kan kalau di Jepang? Udah mulai sih. Jam 7 udah mulai. Udah. Tapi jam 6-an itu kayak masih terang banget kayak sore, masih siang gitu. Di Jepang ada azan maghrib enggak? Di sekolah. Di sekolah dia ada. Iya, di aulanya. Dia habis sekolahnya di Jepang, namanya apa? Street. Street. Sekolah Republik. Indonesia Tokyo. Bareng Erika. Erika Cham. Orang sebelah apa? Mau puasa. Nih siapa yang mau kata Abi. Caranya tinggal follow Abi @abilian. Mention 3 teman. Ongkir ditanggung masing-masing. Emang selain ini ada dapat apa lagi enggak? Worth it enggak nih? Spill tempatnya MV Flying High. Kemarin kita sebenarnya ke tempat konser kan Abi. Nah, itu tuh sebenarnya di seberangnya itu Team Lab ya. Tapi kita enggak sempet kesana karena dingin banget guys kemarin.
cilin dah kiri. Gak bisa angkatan sama Erika. Enggak lah. Enggak lah. Lebih tua. Kita seumuran, kita berdua. Kalau Erika umur berapa? Masih bocil ya? Dua ribu. Kita pernah ngalir sih loh, masih. Oh berapa tahun? Dia di sekolah kelasnya satu kelas cuma 3 orang doang guys. Kasian. Udah berapa lama nih gue live TikTok? Nggak ada. Eh, buat sini cepet banget. Betul. Kalian kalau dia mau nanya-nanya tentang traveling ke Jepang boleh banget, cailan gue kayak agent travel gitu. Promosi satu kamu? Promosi sosok satu. Apanya? Jadi promosi. Kenapa di kelas cuma 3 orang nih katanya apa akibat penurunan populasi? Enggak guys, karena kan dia kan sekolahnya sekolah Indonesia kan. Jadi kayak orang Indonesianya tuh yang di Tokyo enggak sebanyak itu. Jadi dia sekelas cuma 3 orang doang. Di sekolah dia enggak ada orang Jepangnya. Ada tempat yang extraordinary enggak di Jepang, di Tokyo? Yang gak ada di Indonesia. Banyak. Itu apa sih? Gak tau. Pertanyaannya agak bingung. Tempat yang harus dikunjungi deh di Tokyo apa? Yashita. Kamu tadi bilang ya? Selain itu dari menurut Abi. Buat para wibu-wibu di Indonesia. Ibu juga Jepang juga udah senang paling. Itu Vanguard itu? Ya Vanguard, itu kan oke. Kalau ke Hokkaido pernah gak? Kita berdua belum pernah ke Hokkaido guys. Dingin. Dingin dan kayak enakan di Tokyo gak sih? Enoshima, tapi kita mau ke Enoshima ya. Nyari makanan halal susah nggak Yon di Jepang? Sebenarnya kayak udah banyak kok sekarang kalau misalnya mau makanan halal. Dan kemarin kayak surprising ini ada ini loh di Shibuya ini ada namanya mallnya Parco dan kayak di bawahnya itu ada jual ham ya, daging ya, hamburger. Terus dia ada sertifikat halalnya, bahkan dia tulis sertifikat halal. Jadi kayak udah banyak mana makanan halal. Halo yang baru join. Temu Naruto enggak? Udah enggak zaman ya sih di sini. Apa masih zaman? Boruto. Sekarang lagi zaman apa? Tadi Ajen Sok tadi Blue Lock. Blue Lock. Di sini ada yang lagi zaman Blue Lock katanya. Enggak juga sih semuanya ada masanya. Apa sih kayak pendukungnya gitu ya? Ada fansnya. Manzai apa? Komedi. Tapi di Jepang ada nggak sih lele? Ada. Gak dimakan. Gak dimakan di Jepang lele? Gak enak. Masa sih? Mirip belut kali? Algamis lagi. Beneran di Jepang nggak makan lele? Tahu. Nah, di Jepang nggak makan lele? Setahu dia, setahu Abi. Event musik atau culture yang patut didatangi kalau di Jepang apa? Mogra. Apa emang itu? Klub.
itu bukan event. Itu culture. Jadi ada klub namanya Mogra, itu tuh di Akihabara. Kalau kata Abi sih itu kayak harus didatangi. Terutama kalau kalian suka wibu di Jepangan. Suka wibu. Suka wibu. Di sebelah udah ganti orang. Udah 3 kali. Ne, tambah lama tambah rame ya guys. Udah apa? Ya udah. Guys, thank you ya. Maksudnya nih guys, masih berlaku ya tadi kata Abi, ini sebenarnya titipan doang live-nya. Katanya mau promosiin ini foto pack-nya Abi. Soba in Japan. Kalau dia mau silakan. Gimana caranya tadi, ulangi ngomong dong. Follow. Mention 3 teman dan mengapa Anda harus kan ini. Gak worth it sih kata gue. Bye bye guys.